食料ガチャ、チャイナOke, kawan, petualang harus tahu diri, petualang harus paham situasi dan kondisi. Walaupun bahan bonsai ini di depan mata Anda akan saya ambil, karena ini akan merugikan banyak orang. Oke, kawan, petualang sejati tahu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Satrio Baca Channel. Satrio Baca Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi bersama Satrio Baca Channel. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Apakah semuanya pada sehat selalu kawan ya? Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini kawan-kawan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan rezeki yang limpah berkah dan manfaat kawan ya. Oke kawan, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga serta selawat serta salam kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan yaitu kemudahan di segala urusan, diberikan kesehatan dan diberikan limpah rezeki yang limpah berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kawan, posisi saya sekarang ini di hutan yang sangat rimbun sekali kawan ya. Di hutan yang sangat lebat. Dan di konten kali ini kawan ya, saya menemukan bahan bonsai yang berkarakter purba teman ya. Yang berkarakter purba, batang tua, dan akarnya pun keliling ini teman ya. Akarnya pun keliling. Akarnya pun muter teman ya. Bahan bonsai purba berkarakter bagus kawan ya. Akar muter. Dan ini adalah bahan bonsai gulgum teman-teman ya. Bahan bonsai gulgum berkarakter bagus. Petualangan saya kali ini kawan di lokasi yang sangat rimbun sekali dan jarang dijamah oleh manusia. Oke teman, ikuti terus petualangan bonsai mania dari Satrio Baca Channel kawan ya. Ikuti terus keseruannya, ikuti terus petualangan ekstrimnya di Satrio Baca Channel ya. Dan ini ada bahan bonsai gulgum teman ya. Ini bahan bonsai gulgum dan ini tunasnya. Daunnya seperti ini. Dan ini memiliki akar muter kan ya. Akar bagus. Memiliki akar muter dan batang juga purba. Seperti ini karakter batangnya teman. Tuh, batangnya juga meliuk-liuk. Namun di konten kali ini kawan ya,
Saya insya Allah tidak akan mengambil bahan bonsai ini, karena petualang kita itu harus tahu efek sampingnya kawan ya. Kalau saya mengambil bahan bonsai bagus ini, memang saya mendapatkan bahan bonsai yang bagus, berkarakter unik dan meliuk-liuk seperti ini. Namun efek sampingnya itu akan merugikan banyak orang kawan ya. Kenapa saya katakan merugikan banyak orang? Karena posisinya ini di tebing. Tebing apalagi ini sudah terbalik ini kawan ya. Ini terbalik. Nah, ini terbalik dan longsor ke sini. Jadi kalau saya ambil ini akan merugikan banyak orang. Insya Allah sampai kapanpun, insya Allah saya tidak akan mengambil bahan bonsai ini, kecuali bahan bonsai ini sudah jatuh sendiri ya teman-teman ya, karena ini menjadi benteng tanah ini ya, biar tidak longsor. Jadi saya nggak akan mengambil kawan ya. Oke, saya akan perjalanan pulang teman ya. Saya akan melakukan perjalanan pulang, dan nanti kalau di tengah jalan, dalam perjalanan menemukan bahan bonsai lagi, saya akan mengambilnya. Tapi untuk bahan bonsai gulgum yang ini kawan ya, saya tidak akan mengambil jujur, karena ini adalah ini menjadi penguat dari tanah yang sudah retak ini kawan ya, sudah longsor. Jadi ini menjadi penguat untuk tanah yang bagian sini ya. Jadi tidak akan saya ambil. Saya pun pulang juga tidak ngawur teman ya. Saya pulang tidak ngawur. Kalau posisi itu nantinya merugikan banyak orang, saya mendingan cari yang lain. Tapi kalau sekiranya itu aman dan tidak merugikan banyak orang, itu saya ambil kan ya. Tapi kalau ini saya sudah berpikir nanti akan merugikan banyak orang, walaupun ini hutan lebat ya. Walaupun ini hutan lebat, namun ini sangat rawan kalau diambil ya, sangat rawan. Jadi tidak akan mengambil. Kawan bisa menyaksikan, insya Allah saya tidak akan mengambil bahan bonsai ini, kalau kecuali bahan bonsai ini sudah jatuh ke bawah sini ya. Nah, kecuali bahan bonsai ini sudah jatuh ke bawah sini, saya akan mengambil ya. Kalau masih untuk pegangan tanah ini tidak akan saya ambil. Oke teman, sebagai petualang sejati kita harus tahu diri, dan kita harus tahu efek samping, tahu untung dan ruginya. Jadi kalau menurut kita itu untung, dan untuk menurut orang lain kita itu merugikan banyak orang, lebih baik tidak usah kita ambil kan ya. Tapi kalau menurut kita itu untung dan menurut orang lain itu tidak rugi, itu tidak apa-apa kita ambil ya. Kita harus tahu alam, kita harus tahu kondisi alamnya. Dan kita sebagai petualang alam, kita tidak boleh ngawur. Kita harus memahami situasi dan kondisi alam yang akan kita jadikan lokasi petualang kawan ya. Oke, salam satu hobi dari Satrio Baja Channel. Salam hormat selalu dari petualang Satrio Baja Channel. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan kawan-kawan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun inilah fakta yang harus saya katakan, bahwasanya petualang sejati tidak boleh ngawur. Petualang sejati harus tahu diri. Petualang sejati harus bisa membaca situasi dan kondisi alam di sekitarnya saat petualang kawan ya. Saat petualang, jadi kita harus tahu efek samping dan untung ruginya kawan ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata yang bermanfaat, tolong dibagikan. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang bermanfaat, tolong dibuang, tidak usah diambil. Jadi ambil sisi positif, buang negatifnya kawan. Oke, bahan bonsai di depan mata tidak saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai mania mantap. Satrio Baja Channel.